Oke teman-teman, di sana nanti yang akan kita bidik target kita jarak di sekitar 25 meter atau sampai 35 meter karena tidak diukur dari ring binder, itu cuma perkiraan tapi kurang lebih seperti itu. Kita coba jump ya. Di daun ini teman-teman nanti yang akan kita jadikan test groupingnya. Ada beberapa lubang-lubang di sana, itu tempat kemarin-kemarin saya menjeroin teleskop. Di inilah nanti akan kita bidik. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, inilah mimis yang akan saya gunakan nanti, Canon Sumo, dan saya langsung menggunakan magazin di 20 round. Ini ya. Oke, kita lanjut. Ini unit yang akan saya gunakan nanti, breeder. Oke, seperti ini penampakan unit saya teman-teman. HF8 dengan laras lokal saja. Dan ini mimisnya Canon Sumo. Tuh ya. Oke, langsung kita uji tes akurasinya. Oke teman-teman, kita coba buat lubang di sana ya untuk acuan ikan kita. Thank you.
datang. Oke, itu ya. Coba lagi. Oke, masuk ya. Coba lagi. Oke, masuk lagi. Oh, kameranya kurang pas, teman-teman. Coba lagi kanan sumo, jarak kurang lebih di 30 meter ini, teman-teman. Oke, masuk ya. Agak grouping sedikit ke bawah, cuman masih nempel. Oke, masuk ya. Oke, masuk. Coba kita cari lubang yang lain lah ya. Itu sudah kelihatan agak besar. Karena tadi ada kuping satu yang turun ke bawah sedikit, cuman masih nempel. Kita coba lubang yang satunya itu. Ada lubang pas itu di sana, kita coba bidik. Masuk juga ya. Oke, cukup teman-teman ya. Sudah berapa kali tembakan tadi? Sudah sekitar 9 atau 8 kali tembakan tadi. Kalau cuma untuk jarak-jarak yang tidak terlalu jauh, ini sangat bagus teman-teman. Saya tidak harus merekomendasikan ini sini, tapi menurut saya ini cukup bagus juga. Karena ini mimisnya sangat rapi, kanan sumo. Silakan teman-teman sendiri yang menyimpulkan. Dan untuk akurasi untuk jarak segini, saya acungin jempol ini mimis ya. Mantap lah. Padahal ini mimis sangat murah sekali untuk sekelas mimis kalengan. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita coba zoom ya. Target kita tadi di sana dia sekitar 30 meter. Kita cari lubang yang kita tembak tadi. Itu ya, kelihatan rapat groupingnya teman-teman ya. Dan yang terakhir tadi di sana ada lubang satu, itu coba saya bidik dan agak turun ke bawah sedikit. Dan lubang-lubang yang lain itu adalah lubang-lubang tempat saya biasa menjeroing teleskop teman-teman. Oke, cukup ya. Dan jangan lupa nontonnya sambil ngopi teman-teman, sambil ngerokok santai, di subscribe tentunya. Dan nantikan juga video-video saya selanjutnya
baik video hunting maupun video tes-tes akurasi yang sangat ditunggu-tunggu tentunya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.